Oke, jadi sekarang tanggal, ya saya lupa sekarang tanggal berapa. Pokoknya bentar lagi kita akan memperingati Hari Pahlawan. Ya, 10 November. Saya akan memberikan cara sederhana memperingati dan mengingat pahlawan. Pertama, ambil salah satu uang kertas di dompetmu. Di tangan kanan saya sudah ada uang 2.000 rupiah, karena hanya ini yang saya punya. Ya. Kedua, jika kalian sering perhatikan ini siapa gambar di uang 2.000 ini. Mungkin dari kalian banyak yang tahu dan nggak tahu. Di sini ada nama dari wajah uang 2.000 rupiah ini, namanya Muhammad Husni Tamrin, dan beliau adalah pahlawan. Umumnya, uang kertas kita di bagian depan bergambar wajah pahlawan. Kamu bisa memperingati dan mengingat pahlawan dengan mengambil uang kamu di dompet, lalu lihat bagian depan gambar wajah yang ada di sana, dan cari namanya. Udah tahu namanya nggak cukup juga loh. Kamu cari informasi tentangnya di Google. Sejarah dan perjuangannya, kenapa beliau dianugerahi gelar pahlawan. Gimana tips saya? Sederhana bukan? Semoga berguna, dan terima kasih.